Juhi Chawla membeberkan kebiasaan buruk Shahrukh Khan, mengatakan, Shahrukh Khan pernah datang ke pesta pada pukul 2.30 pagi ketika semua orang sudah pulang. Juhi Chawla mengingat sebuah insiden, di mana dia mengatakan kepada Shahrukh untuk datang ke pesta pada pukul 11 malam, dan superstar itu muncul pada pukul 2.30 pagi ketika semua orang sudah pulang. Kita semua memiliki satu teman di grup yang selalu datang terlambat di pesta, dan Shahrukh Khan adalah salah satunya. Juhi Chawla baru-baru ini berbicara tentang kebiasaan buruk SRK datang terlambat. Dia ingat sebuah insiden di mana dia mengatakan kepada Raja Khan untuk datang ke pesta pada pukul 11 malam, dan superstar itu baru muncul pada pukul 2.30 pagi ketika semua orang sudah pulang. Setiap ada pesta di rumah kami, kami selalu mengundang Shahrukh Khan. Di salah satu pesta, saya meneleponnya, dan semua orang senang dia datang, terutama staf saya karena mereka ingin berfoto dengannya. Ungkap Juhi, di lokasi syuting acara Zee Comedy Show di mana dia akan tampil sebagai tamu spesial akhir pekan ini, dia mengenang, saya telah mengatakan kepadanya untuk datang sebelum jam 11 malam, tetapi dia mengatakan bahwa dia akan datang sedikit terlambat. Akhirnya dia datang sekitar jam 2.30 pagi, pada saat staf saya telah pergi dan saya sudah tidur. Makanannya juga sudah habis. Semua orang sudah pulang dan saat itulah dia datang. Pembuat film dan koreografer Farah Khan juga mengomentari kebiasaan Shahrukh Khan datang terlambat dan berbagi. Kita semua tahu bahwa ketika kita memiliki jadwal jam 9 pagi, Shahrukh akan datang pada jam 2 siang, tapi tidak apa-apa. Namun, ketika dia tiba-tiba datang, pada pukul 11 pagi, segalanya menjadi kacau. Dan kita harus mengubah keadaan. Selanjutnya Farah memberikan nasihat lucu kepada Shahrukh. Jika Anda datang terlambat, maka konsistenlah dengan itu. Di depan pekerjaan, SRK saat ini sibuk syuting untuk film terbarunya Patan, sebuah aksi thriller yang juga dibintangi Deepika Padukone dan John Abraham. Film ini disutradarai oleh Siddharth Anand. Superstar baru-baru ini juga mengisyaratkan rilis yang akan datang di Disney Hotstar. Masih harus dilihat apakah ini adalah untuk publisitas lain untuk film SRK yang akan datang, atau hanya kesenangan di akhir pekan. Hanya waktu yang akan memberitahu.